suara siapa itu? Aku merindu, ku yakin kau tahu. Alhamdulillah, sudah subuh. Tidurku malam ini nyenyak banget. Alhamdulillahilazi, ahyana, ba'dama, amatana, wa ilahin nusur. Amin. Suara siapa itu? Astagfirullahaladzim, Tante kenapa jadi di sini? Ayo kita keluar. Aina, Tante terkurung di kamar mandi. Tante takut. Kayaknya pintunya rusak deh. Semalam aku juga kekurung di kamar mandi. Untung aku bisa keluar. Coba Tante pakai caraku, pasti bisa keluar. Emangnya kapan kamu terkurung? Kok Tante gak tahu? Lagian pintunya gak rusak kok, paling cuma macet aja. Kalau gitu di kamar mandi harus hati-hati. Jangan sampai macet nanti kekurung lagi loh Tante. Nih anak ada aja jawabannya. Kalau kamu masih kekurung, saya gak akan kekurung dan pingsan begini. Setiap dekat kamu selalu aja apes. Lagian kamu kemana aja sih Rena? Kok baru sekarang tolongin tantenya? Maaf, aku gak tahu kalau Tante kekunci di kamar mandi. Aku baru bangun untuk sholat subuh. Ah.